Oke, assalamualaikum, selamat malam pada semua rakan-rakan di luar sana itu. Baru-baru ni saya ada kongsi di YouTube. Yang mana dah menonton video saya di YouTube, cara-cara nak tukar kongsi plug kereta Viva. Ni depan saya ni cover head kereta Viva. Di mana dalam video saya tu saya dah beritahu nak tukar kongsi plug kena buka satu lapisan di dalam, okey. Dan di video saya tu juga saya ada beritahu nak buka lapisan ni atas nasib, bergantung pada nasib. Sekiranya lapisan ni tercabut lapisan ni pecah, patah ke, kena tukar satu ketul ni, tak boleh guna lagi. Kalau tak pakai lapisan ni, minyak akan keluar ikut lubang ni, dia akan sedut dia akan masuk ke throttle body dan minyak tu akan bakar sekali dengan petrol, dia akan berasap berkelung di belakang, keluar asap di exhaust. Okey. Cuma saya nak beritahu yang video saya tu saya ada beritahu hanya letak gam kat sini bila dah buka lapisan ni. Okay, saya ada beritahu ada letak gam di sini. So hari ni, malam ni saya modify dia punya lapisan ni, di mana saya besarkan lubang osi plug ni 1, 2, 3, semua saya besar. Tujuan saya besarkan osi plug, bila pasang lapisan ni, andai kata nak tukar balik osi plug akan datang bila berlaku kebocoran, tak perlu dah buka lapisan ni lagi. Hanya keluarkan osi plug terus saja. Sebab tu saya besarkan lubang ni. Okey. Sebab tu saya besarkan lubang supaya senang akan datang, tak perlu dah buka lapisan ni, hanya keluar macam ni saja. Nampak? So, kena besar lubang ni lah. Okey, nak besarkan lubang ni, saya menggunakan drill. Batu pengasah plastik ni. Supaya bulatan ni cantik lah. Dan saya guna mata drill, kalau tak silap saya 0.25 mm ke berapa, yang halus. Jadi hati-hatilah nak tebuk cover ni, kebanyakannya patah lah mata drill sebab dia terlalu halus. Ok, tujuan kita tebuk buat lubang ni, nampak ni, buat lubang 1, 2, saya buat lubang ni 3, 4, 5, 6. Tujuan dia kita nak ikat guna dawai yang halus ni. Okey, kita nak masukkan dawai macam ni, kita masuk balik ke atas, kita ikat dawai ni tak putus, enjin panas macam mana tak putus, sebab dawai ni saya dah buat pada kereta saya sendiri, dah 2 tahun saya pakai, tak ada apa-apa masalah. Jadi dah buat lubang pada lapisan ni, dalam ni kena buat lubang jugalah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Sini saya buat lubang. Kat sini pun saya buat lubang. Sama macam lapisan ni. Jadi bila nak tukar osi plug nanti akan datang, tak kira lah bila dah bocor ni, nak tukar, perlu kena tukar balik, keluarkan saja osi plug. Terima tu. Okey, sekian sebanyak kongsian saya pada malam ini.
semoga ilmu yang saya kongsi ni berguna. So saya nak pasang naik kad awal pada cover ni. Okey, dah siap. Tu nampak tu dah wah 1 2 3 4 5 6. Okey. Jadi di OC plug tu saya ada letak gam sikit. Nampak. Jadi nak tukar OC plug nanti tak perlu dah buka dia punya lapisan ni. Hanya buka, hanya buang direct terus saja. Okey, terima tu.